What is up, fit people? Saya Denny, selamat datang lagi di PMB Fit Channel. Hey guys, kali ini saya ingin membahas satu topik yang kebetulan belum pernah saya bahas, yaitu bagaimana caranya supaya kamu bisa memulai latihan calisthenics dan memperdalamnya juga supaya tubuh kamu itu tidak hanya semakin kuat tapi juga semakin lentur sehingga kamu bisa mengoordinasikan otot seluruh tubuh kamu dengan teknik yang sempurna. Berlatih calisthenics itu tidak mudah karena kita tidak semudah latihan di gym di mana kita tinggal menambah beban, tapi kita harus bisa menguasai dan mengontrol seluruh otot di tubuh kita dan dengan teknik yang sempurna. Jadi kita berlatih calisthenics itu tidak hanya sekedar asal gerak dari titik A ke titik B, tapi kita harus benar-benar memastikan bahwa teknik kita bagus sehingga kita bisa mencapai teknik yang sempurna, kemudian kontraksi otot yang maksimal yang kita tuju yang saat itu kita latih. Biasanya orang-orang tuh punya masalah entah itu di kekuatan tangan lurus termasuk shoulders juga, kemudian di core, kemudian di kaki lurus. Oleh karena itu, video ini berfokus yang membahas tentang tiga tadi, jadi tentang kekuatan tangan lurus termasuk shoulders, kemudian grup otot core termasuk hip flexor, jadi grup otot yang pinggul yang ada di bokong, kemudian paha, jadi termasuk lower body kita sampai ujung jari kaki kita. Selanjutnya kita akan beralih untuk latihan fleksibilitas hip flexor juga sama kekuatan core kita, tapi juga kekuatan tangan lurus kita dengan posisi upside down, posisi handstand dengan bantuan tembok, dimana kita melakukan posisi handstand straddle dengan in and out, jadi kaki kita itu mengangkang kemudian melakukan gerakan menutup. Kamu harus butuh balance untuk melakukan ini, jadi kamu squeeze otot core kamu
Ini juga kedepannya supaya buat latihan supaya kamu bisa progression advanced skills calisthenics dengan posisi kaki straddle, jadi di mana beban tubuh itu terbagi ke sebelah kiri luar dan kanan luar. Misalnya berlatih handstand dengan straddle, kemudian berlatih planche dengan straddle, kemudian berlatih front lever dengan straddle. Jadi kamu semakin fleksibel dan kuat juga, dan core kamu pun stabil. Tapi kamu juga dapat kekuatan tangan lurusnya karena kamu harus menahan tubuh kamu dengan posisi upside down. Selanjutnya kita akan beralih ke workout tersulit dari video ini, yaitu press pike walks, di mana kita harus mengambil posisi pike dengan tangan lurus, pundak lurus, kaki kita juga lurus. Kemudian kita dorong tubuh kita ke arah depan dan push ke atas sehingga kaki kita yang lurus itu terangkat ke atas dan ke depan. Jadi bukan melompat, tapi kita bermain dengan kekuatan press kita. Ini tidak mudah, terutama karena posisi kita strict, di mana seluruh tubuh itu lurus. Tapi kedepannya dengan tekun berlatih ini, kamu akan semakin jadi dan kuat, dan bisa semakin mudah dan cepat untuk menguasai skills advance seperti handstand, handstand push-ups, kemudian planche, karena shoulders kamu kuat, forearms kamu, wrist kamu, pergelangan tangan kamu, dan kamu juga bisa mengontrol core kamu dan lower body kamu. Versi lainnya dari latihan press pike ini adalah versi hold atau menahannya. Ini akan membangun endurance atau daya tahan sehingga shoulders kamu makin kuat. Workout yang terakhir tentu saja menjadi tujuan bagi kita semua yang suka calisthenics adalah berlatih dan menguasai planche. Kita mulai dengan berlatih planche lean. Jadi kamu push tangan kamu sampai shoulder blade kamu, scapula kamu itu terasa terdorong ke atas, kamu kompres core kamu, kemudian hold selama mungkin, dan posisi grip tangan itu berada sedekat mungkin ke pinggang.